Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita zonajakarta.com. Sebelum menjatuhkan pilihan kepada F-15X Amerika Serikat dan Rafale Perancis, Indonesia sudah sejak lama ingin meminang Sukhoi-35 Rusia. Dikutip Zona Jakarta dari Reuters, jika rencana Indonesia membeli jet tempur Sukhoi-35 berjalan mulus, pembayaran akan dilakukan dengan 50% komoditas macam kopi, karet, minyak sawit arang kelapa, bahan baku kosmetik, APD hingga aluminium. Kemudian 50% lagi dari transaksi pembelian Sukhoi-35 Rusia oleh Indonesia akan dibayar tunai dengan uang di mana nanti total pembelian mencapai $1,14 miliar. Namun siapa sangka, seperti yang dikutip di salah satu sumber berita yang berjudul, kontraknya sudah dibatalkan, Rusia dilaporkan ingin pasok Indonesia dengan jet tempur Sukhoi-35 gratis. Sayang Amerika Serikat menentang, seperti apa kelanjutan beritanya? Mari kita kupas lebih lanjut. Namun, belakangan terungkap, jika ternyata Rusia ogah kabulkan permintaan barter Indonesia. Hal ini seperti dikutip Zona Jakarta dari artikel terbitan Benar News, pada 22 Februari 2022. Pada awal 2000-an, Rusia mulai menjual jet tempur ke Indonesia dan Malaysia, tetapi tidak mampu menumbuhkan pasar tersebut. Memang, mungkin karena takut akan sanksi, dan mungkin karena Moskow menolak perjanjian barter, Indonesia baru-baru ini mengumumkan dua paket senjata baru senilai lebih dari $20 miliar, termasuk impor jet, dari Prancis dan Amerika Serikat, tulis Benar News dalam artikelnya. Jauh sebelum menjatuhkan pilihan ke Rafale Prancis dan F-15X Amerika Serikat, Indonesia dibuat galau dalam rencana pembelian Sukhoi-35 karena di bawah Undang-Undang Katsa. Undang-Undang Katsa yang ditandatangani Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tahun 2017 lalu membelenggu Indonesia dalam upaya membeli jet tempur Sukhoi-35 Rusia. Menurut Katsa, negara-negara yang terlibat dalam transaksi signifikan dengan Korea Utara, Iran, atau Rusia melalui pembelian peralatan militer dapat ditempatkan di bawah sanksi Amerika Serikat, termasuk jika Indonesia ngeyel beli Sukhoi-35. Namun saat pengumuman pembatalan pembelian jet tempur Sukhoi-35, TNI Angkatan Udara justru sama sekali tak menyebut Katsa sebagai biang keroknya. Hal ini seperti dikutip zonajakarta.com dari Antara, Indonesia telah secara resmi membatalkan pembelian Sukhoi-35 Rusia. Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fajar Prasetyo saat berbincang dengan media massa pada acara press tour dan media gathering di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Rabu, 22 Desember 2021 mengumumkan kabar buruk tersebut. Terkait dengan rencana pembelian Sukhoi-35, Fajar menyebut hal tersebut akan ditinggalkan. Sukhoi-35 dengan berat hati ya kita harus sudah meninggalkan perencanaan itu karena kan kembali lagi dari awal kita sebutkan bahwa pembangunan kekuatan udara sangat bergantung dari anggaran, jelas Fajar. Dikutip Zona Jakarta dari Shepherd Media, sudah ada tiga negara yang membatalkan akuisisi Sukhoi-35. Selain Indonesia, Aljazair yang pernah dilaporkan akan mengakuisisi Sukhoi-35, tetapi kini batal. Hal ini disusul soal berita negara tersebut berencana untuk meningkatkan Sukhoi 30MK dengan teknologi Sukhoi 35 sambil menunggu untuk mendapatkan Sukhoi 57 yang lebih canggih. Tak hanya itu, Angkatan Udara Mesir yang dikabarkan menjadi pelanggan pertama Sukhoi 35 di Timur Tengah pun diduga batal. Selain sanksi Katsa yang diduga jadi penyebab, negara itu juga khawatir mengenai kemampuan radar Irbis Sukhoi 35. Dikutip Zona Jakarta dari Safun Masanaistoko, Katsa rupanya bukan penyebab utama ketiga negara itu batal membeli Sukhoi 35 Rusia. Rusia disebut bermasalah dengan pesanan jet tempur Sukhoi 35 yang telah berulang kali dibatalkan.
Menurut berbagai tuduhan, Aljazair, Mesir dan Indonesia menarik diri dari perjanjian Sukhoi 35 satu persatu. Berita tersebut, yang pertama kali diterbitkan di blog pertahanan dan dikaitkan dengan sebuah sumber, menuduh bahwa pemerintah Aljazair, Mesir dan Indonesia telah membatalkan pembelian Sukhoi 35 karena ancaman sanksi Katsa dari Amerika Serikat. Dilaporkan juga bahwa Rusia menginginkan waktu tambahan dari calon pelanggan Sukhoi 35 untuk menyelesaikan masalah teknis dan politik. Disebutkan juga bahwa ada masalah dalam pasokan suku cadang penting Amerika Serikat, Eropa, dan Israel yang digunakan dalam pesawat tersebut. Sebagai contoh, tercatat bahwa beberapa negara telah membatalkan pesanan Sukhoi 35 mereka karena pasokan suku cadang untuk radar AESA. Terbaru, dikutip Zona Jakarta dari Yonhap News Agency, Rusia disebut ingin pasok Indonesia dengan Sukhoi 35 secara gratis. Dilaporkan bahwa Rusia juga mempertimbangkan rencana untuk memasok Indonesia dengan pesawat tempur Sukhoi 35 secara gratis, meskipun ada tentangan keras dari Amerika Serikat, tulis Yana dalam artikelnya terbitan 12 Februari 2022 lalu. Sebuah artikel dari media Amerika Serikat justru menampik bahwa Sukhoi 35 kehilangan pelanggan semata-mata bukan karena sanksi Katsa. Seakan menampik rumor yang beredar, media Amerika Serikat lantas membocorkan faktor lain yang membuat Indonesia hingga Mesir batal beli Sukhoi 35. Terkait sanksi Katsa yang disebut-sebut jadi biang kerok, media Amerika Serikat Forbes mengulik alasan sebenarnya banyak negara gagal beli Sukhoi 35. Dilansir dari artikel Forbes, pada 11 Januari 2022 lalu, media Amerika tersebut menyoroti keputusan Indonesia untuk tidak melanjutkan akuisisi Sukhoi 35 pada Desember 2021 lalu.